Banyak orang bilang, kita tidak pernah tahu apa yang kita miliki. Sampai hal itu hilang dari kita. Tapi aku tidak pernah benar-benar hilang. Bisa. Bisa. Masa lo mau, Ren, ditutun kayak gitu? Kayak anak kecil, tau enggak? Daripada lo gak bantuin gue sama sekali. Ngeledek doang. Gue itu bukan ngeledek. Tapi gue yakin kalau lo itu mampu. Bisan banget lo. Apaan sih lo? Hah? Apa sih gak bisa buat Renata? Nerang lebih kenceng. Boy. Han, yuk. Renatanya offline, Boy. Nanti aja. Ya udah, kita aja lah. Ntar gue ajakin Harry. Boy, lo jadi kan bantuin gue? Serius? Ya, lo kan lebih deket sama dia daripada gue. Tapi gue gak pernah tuh pegang tangan dia kayak lo kemarin. Seriusan lah, Boy. Gue juga serius. Enggak. Gue gak mau ikut-ikutan. Please. Males banget gue kalau udah ngeliat muka lo kayak gitu. Ya please lah, Boy, makanya, Boy. Hari ini kita kuis ya. Iya, Pak. Kuis. Aduh. Stres banget sih gue. Mau lulus gini amat ya. Santai aja kali. Bukan cuma lo yang mau lulus. Si Andi aja kayaknya santai tuh. Ya gak mungkin lah. Orang dia stres juga. Kalau misalkan IPK-nya jelek, bisa-bisa dia dibawa nyokapnya ke Korea. Jadi wamil. Wamil? Wajib militer. Egi, apaan sih lo? Punya gue, beli sendiri. Bentar kali. Bentar gue ganti. Gimana sih, gue belum selesai minumnya. Gue mau ketemu dos pem dulu ya. Ini buat kamu. Makasih ya. Ren. Gue heran deh. Kok kita bisa sahabatan ya? Lo sih. Ajakin dia main RO segala. Harusnya itu cuma gue sama lo yang main. Ya lah, lo gak boleh gitu kali. Dia kan temennya sama lo juga. Lagian ya, kalau cuma gue sama lo yang ada kayak orang pacaran. Bukannya iya ya? Apa? Pacaran? Di mimpi lo. Menurut lo dia gimana sih? Si Andi? Dibanding lo? Jauh. Nih. Ren, serius gue nanya. Ren! Minumannya buat gue aja ya. Ya. Ambil. Tunggu, Ren. Tunggu. Makasih ya. Sama-sama. Oh ya, lo hati-hati ya.
Iya. Mandi doang nih. Egi enggak gitu. Males. Loma mati aja. Buset. Ren. Udah, Ren. Anak ini gue kayak gue. Bisa ngeliat kematian diri sendiri, tahu? Apaan sih lu? Beneran lu, Boy? Emang lu bisa ngeliat kematian orang? Ya enggak lah. Gue ngeliat arwah penasaran aja stres. Gimana ngeliat kematian sendiri? Ogah. Lu udah ngomong kan sama dia? Oh, udah. Udah? Terus gimana menurut lo? Gue nyatain aja. Nahan yuk. Sebentar. Besok sore kemana, Ren? Nggak kemana-mana. Kenapa, Ndi? Ada yang mau aku omongin. Soal? Mau ngomongin apa nih? Coba lihat langit deh. Kenapa? Kamu mau gak jadi pacar aku? Hubungannya sama langit apa? Gak ada. Mau? Mau?
ikutin aja ya. Saya mau kesana. Woi. Jadi abis ini urusan bisnis kita udah selesai. Udah dong. Tapi gue mau ke Korea dulu ambil cincin warisan dari nyokap. Gue mau ngelamar dia. Gila ya. Gue udah 3 tahun loh pacaran. Ya ampun, Di, baru 3 tahun pacaran. Lah gue 6 tahun jomblo santai. Lu pikir banget sih soalnya. Bukalah hati lu lah, coba lah. Hey. Hey. Duluan ya. Oke. Okay. Iya, duluan aja. Beb, aku bete banget tau gak? Kenapa? Bete mulu lo. Gak ada ngomong sama lo juga. Kenapa? Itu, yang desain kemarin aku minta direvisi mulu tau gak? Itu udah bagus banget loh. Makanya. Kawin aja kawin. Biar pada gak pusing lo berdua. Yo, hey. 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 Wey. Hey. Hey. Yo. Hero yuk. Hero. Ayo, ayo. Eh, si Dea udah di atas tuh. Oke, okay, di atas. Ayo, ayo. Yuk. Ikutan dong. Ikutan yuk. Main. Iya, biar gak bete. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Let's go, let's go, let's go. Eh, jangan bete-bete dong. Main. Ayo, ini bantuin, Di. Besok kamu flight pagi ya? Maaf ya, aku gak bisa nganterin. Gak apa-apa. Aku ngerti kok, sayang. Kamu jangan lama-lama ya di sananya. Enggak lama kok. Kamu tenang aja. Nanti juga pas aku pulang, ada sesuatu yang aku omongin sama kamu. Apa? Nanti aja. Kabarin aku ya, kalau udah sampai. Jangan lama-lama di sananya. Ren, aku tuh selalu dekat sama kamu. Nggak akan kemana-mana. Thank you.
Lu bohongan aja deh, mendingan ya. Kalau lu gak ngomong ke Renata, mending gue yang ngomong. Lu gak boleh gitu, deh. Ya gitu bohong. Ya kan, Gi? Lu bohong kan? Lu kira gue bakal bercanda dengan hal kayak gini? Jadi Andi itu belum sempat ketemu nyokapnya di Korea? Kayaknya sih belum. Kemungkinan kecelakaannya itu waktu dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Renata udah tahu? Lu bohongan aja deh, mendingan. Ya? Ya gak mungkin lah. Gua kerja dulu. Tumben pagi-pagi pada kesini. Ada apaan emangnya? Kenapa sih? Ada yang mau gue omongin sama lo, Ren. Soal Andi. Andi kenapa? Dia kecelakaan. Dan gak selamat. Renata! Makasih ya, Egi. Udah antar Renata pulang. Iya, Tante. Sama-sama. Egi pulang dulu ya. Iya. Boy! Bantuin gua, Boy.
gak punya halusinasi, Gi. Gue beneran ngeliat akunnya Leon Hart itu online. Gue gak bilang lo halusinasi. Barusan lo bilang gue halu. Enggak. Apa servernya error ya? Tapi gak mungkin. Selama ini gue main tuh gak pernah kayak gitu, Gi. Iya sih. Masa iya dibajak orang? Buat apa coba? Ya bisa jadi akunnya Leon Hart sekarang udah dipake sama orang. Perlu bahu enggak? Woi, setan. Jangan bilang lo ngeliat yang aneh-aneh. Enggak. Gue enggak ngeliat apa-apa kok. Jadi bahu enggak? Harusnya Andi dimakamin di sini aja. Supaya gue sama lo kita bisa ziarahin dia. Iya sih. Tapi itu kan kemauan nyokapnya, Ren. Biar dimakamin di Korea. Renata, kamu harus makan. Jangan kayak anak kecil. Kamu harus bisa jaga diri. Kangen banget sama kamu, Bu. Juga kangen banget sama kamu. Lebih dari apapun. Thank you.
Kalian mau nginep di sini? Enggak. Lagi nanggung nih. Eh, gue duluan ya. Enggak baik nih saya begadang main game. Mau kemana? Wah, amat. Mau buru awat. Apaan sih? Mau diapelin ya? Ih, kepo. Cie, mau diapelin. Cie. Jadi ya. Gi. Lu mending beres-beres aja. Kita masih mau main dulu. Nahan dulu nih. Yaudah, gue tinggal ya. Apa sih lo pada? Ada Leonard. Tuh pada. Leonard. Coba cek. Ya kan? Ah, nggak ada apa-apa kok. Bagus, Bin Junedi tuh nggak pernah bohong. Kita lihat sendiri tadi. Lo kan bisa ngeliat makhluk halus, Ki. Lari aja. Lo lihat arwahnya. Jangan sembarangan kalau ngomong. Ya nggak mungkin lah. Orang gue ngeliat nggak ada apa-apa. Pasti kali ya. Makanya dengerin kata si Dea. Jangan pada begadangan main game. Boy. Boy. Apa sih lu, Boy? Kayaknya enggak tenang banget lo di sana. Boy. Gua butuh bantuan lo. Ada urusan gua yang belum selesai. Bukannya semua masalah lo udah selesai? Ini soal Renata. Iya, tahu soal Renata. Terus kenapa? Cuman lo doang bisa bantuin gua. Ya terus gua harus ngasih tahu ke Renata kalau lo itu gentayangan. Enggak, Boy. Lu kasih tau Renata kalau dia harus pergi ke Korea karena ada sesuatu yang mau gua kasih ke dia. Bener-bener lo ya. Lo kira ke Korea itu gampang tinggal terbang doang. Burung aja capek nih terbang ke sana. Bisa gak sih? Lo urusin urusan lo sendiri aja gitu. Dari dulu lo selalu minta bantuan gue. Sahabat gue tuh cuman lu, Boy. Kalau lo ngerasa sahabat gue, lo harusnya tahu dong. Kalau gue itu nyimpen perasaan sama Renata. Dan gue gak mau jadi perantara lo terus. Dari zaman kuliah, lo masih hidup. Dan sampai sekarang lo udah. Beginilah. Gak usah pasang muka kayak gitu. Kali ini gue gak ada rasa kasihan sama hantu. Boy. Urusan gue di dunia tuh belum selesai. Selama Renata masih begini, gue gak bisa tenang. Gue gak bisa komunikasi langsung sama dia. Gue cuma bisa komunikasi sama orang Indigo kayak lu. Gue udah coba usaha komunikasi sama dia lewat medium laptop. Tapi itu gak selalu berhasil, Gi. Please. Please, bantuin gue, Gi. Ya terus gue harus sampein pesan lo gitu. Biar dia nyusulin jasad lo ke Korea. Hah?
bukan cuma lu doang yang sedih. Kita juga sedih. Udah 2 hari Renato udah enggak main di sini. Gue jadi bosen. Dia lagi. Gue coba hubungin dia juga enggak bisa. Gue khawatir. Dia bunuh diri aja lagi. Saja lu. Nanti sore pada mau kemana? Bukannya mau main bareng kan? Emang kenapa? Jenguk Renata yuk, sakit nih dia. Kalau lo tahu. Makanya main sosmed. Jangan ngurusin kopi doang lu. Makasih ya, udah pada datang. Sama-sama, Ren. Cepat sembuh ya, Ren. Eh, kita duluan ya, Ren, sebelum anak-anak ini bikin lo tambah sakit. Enggak kok. Udah, lo pada sana pulang. Pulang. Hati-hati ya. Bye, Ren. Ye. Gue kangen deh sama Andi. Gue juga kok, Ren. Tapi Andi pasti sedih deh. Ngeliat lo kayak gini. So tau lo. Keras kepala banget sih. Dari zaman dulu, waktu kuliah, kalau lo udah ngeribetin kayak gini, hiburan lo cuma satu. Males gue. Gak boleh males. Lo harus mau. Gue maksa. Ayo. Gak usah males-malesan gitu. Gue kan udah bilang gue emang lagi males. Gi, di online Gi. Tuh, gue gak halu Gi, di online. Gak usah dibales. Kali aja dihack sama orang. Di offline. Udah biarin aja. Mungkin servernya error. Gak mungkin gini, gak mungkin servernya error. Ren. Andi itu udah gak ada. Lo harus ngelupain Andi. Lo ngomong apa sih, Gi? Kan gue udah bilang ke lo sampein pesen gue ke Renata. Lo ngapain? Gue tahu sesuatu soal Andi. Sebenarnya dia mau dijodohin sama nyokapnya Ren di Korea. Thank you.
Renata. Renata. Kamu dengar aku kan, Renata? Please jangan kayak gini. Aku mau wujudin impian kamu. Punya keluarga bareng. Aku mau lamar kamu. Please, kamu jangan dengerin Egi, please. Dia itu bohong. Kamu tega, Di. Minta maaf. Udah ngubur impian kamu juga. Lagi, Ndi. Kok lo tega sih sama gue, Boy? Lo mau deketin Renata? Jangan gini dong caranya. Ya terus gimana? Emangnya gue harus berguru sama mantan pacarnya Renata? Sorry gue, Ralat. Hantu mantan pacarnya. Apa sih lo khawatirin? Gue tuh udah gak ada. Gue tuh cuma pengen Renata tenang supaya gue bisa tenang. Lo bantuin gue dong, Boy. Lo kan sahabat gue. Terakhir kali gue bantuin lo itu, waktu lo minta saran buat nembak Renata. Dan gue nyeselin itu sampai sekarang. Sekarang keadaan udah beda, Boy. Gue udah gak mungkin bisa milikin Renata lagi. Tapi kalau Renata tahu lo mau ngelamar dia, lo pikir bisa segampang itu dia bakal ngelupain lo? Lo tega ya? Lo tega? Melihat dia menderita seumur hidup gara-gara gak bisa move on dari lo. Terus maksud lo apa? Supaya Renata bisa move on jalan sama lo gitu? Gitu maksud lo? Hah? Pokoknya gue gak akan bantuin lo.
ternyata aku nggak pernah pergi. Aku selalu ada di sini untuk kamu. Lo bener, Gi. Gue gak boleh berlarut-larut. Bisa bener juga kan gue? Nah, gitu dong. Udah lama gue gak ngeliat lo senyum. Buset. Itu mah nyengir. Gak gitu juga kali. Sadel. Oh ya, gimana? Kafe lo? Udah lama gue gak main kesana. Soalnya gue masih ngerasa aneh sih kalau kesana tanpa Andi. Gue juga gitu, Koran. Coba Andi ada sama kita ya sekarang. Pasti kita gak akan canggung kayak gini. Ya, seenggaknya lo bisa ngeliat gue yang sekarang. Gak ketutup sama Andi. Sebelum dia berangkat, dia bilang ada sesuatu yang pengen dia omongin. Siapa? Andi. Kenapa sih dia gak langsung bilang aja kalau dia tuh emang dijodohin? Sorry ya, Ren. Lo udah lama tahu soal ini? Beberapa hari sebelum Andi berangkat, gue rasa juga bukan kapasitas gue buat ngomong. Gue gak nyangka aja sih. Dia pergi dengan cara kayak gini. Tapi gue sempet sih mikir mau ke Korea. Gue mau jenguk makamnya. Mau ketemu sama ibunya. Dari dulu dia pengen banget kenal gue sama ibunya. Tapi gue takut belum siap. Sayang. Andi. Iya, sayang. Ini aku. Aku minta maaf.
Ya Allah. Renata. Renata. Bangun sayang. Hei. Bangun nak. Kok kamu tidur di sini? Ayo dong. Jangan tidur di sini ya. Pindah ke kamar. Nanti sakit lagi kamu. Ada yang mau? Apa? Ada yang mau aku sampaikan ke kamu, sayang. Ini beneran Andi? Iya. Enggak mungkin. Please, jangan mainin gue. Egi udah tahu. Kamu bisa tanya. Di Korea.
Kenapa lo harus percaya sama hal-hal yang kayak gitu? Gue tahu lo sedih. Kita semua juga sedih. Kalau akun Lenhart dipakai sama orang lain, gak mungkin dia bisa tahu nama gue. Tahu Korea, tahu nama lo. Gue gak pernah mau ikut campur tentang keindigoan lo ini, tapi sekarang gue benar-benar harus tahu. Lo harus jawab gue. Apa Andi pernah ngedatengin lo? Sekalipun. Lo bisa ngeliat kan? Dan lo udah temenan sama Andi sejak SMA. Dia juga tahu lo Indigo. Ya, kalaupun ada gue gak mau berurusan juga. Maksud lo? Ya maksudnya dunianya kan udah beda dan komunikasinya nggak segampang itu. Iya gue tahu, cuma maksud gue kenapa lo nggak mau berurusan? Emang ada urusan apa? Gi, nggak suka gue kalau muka lo kayak gini. Pasti ada yang lo sembunyiin kan dari gue. Andi pernah datengin lo kan? Andi pernah datang ke lo. Gila, jawab gue. Apa pentingnya sih, Ren? Dia itu udah gak ada. Apapun tentang Andi itu penting buat gue, Gi. Jawab gue, please. Kenapa lo selalu ngeliat Andi sih? Sekalipun lo gak pernah ngeliat gue. Sekarang lo mau ngasih tau gue atau enggak? Dia mau lo ke Korea, Ren. Dia punya sesuatu buat lo, Ren. Jadi Andi gak pernah dijodohin? Lo bohongin gue. Ren, tunggu, Ren. Lo tega banget sama gue. Ternyata, Ren tunggu, Ren. Lepasin gue! Ren! Mau sampai kapan, bro? Ungkapin lah. Biar dia ngerti. Lu harus jujur sama diri lu sendiri, Gi. Andi juga ngerti kok. Kalau dia pun gak ngerti, paling gak lu digentayangin. Diam lu, Gus. Jodoh gak kemana. Tapi lu mesti usaha. Kalau enggak, dia kemana-mana. Nah, tuh cakep tuh. Gak usah dibahas lah, bro. Lagian orangnya juga udah mau ngabur Korea. Hah? Ke Korea? Dia ngapain? Bohong kan lu kan? Andi yang minta. Gak tau deh ada urusan apaan. Andi yang minta? Maksud lu? Iya, Andi yang minta. Seenggaknya, lu ngungkapin perasaan lu. Biar hati lu enak.
Renata. Aku di sini, Ren. Kenapa kamu pergi, Di? Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf, Ren. Kamu janji kamu gak akan ninggalin aku. Tapi sekarang kamu pergi. Tolong percaya sama aku, Ren. Aku pun gak pernah mau ninggalin kamu. Aku mau lamar kamu di tempat kita jadian dulu. Berlutut dan beri kamu cincin. Persis seperti yang kamu selalu mau. Dan bawa kamu ke Korea untuk ketemu ibu. Aku minta maaf, aku gak bisa wujudin itu semua, Ren. Tapi kamu harus tahu, aku akan selalu ada di sini di samping kamu. Gue tau lo bakal kesini sebelum lo berangkat. Ada yang mau gue omongin sama lo, Ren. Gue gak mau nunggu sampai lo pulang. Gue minta maaf. Tapi gue sayang sama lo. Gue terlalu cupu buat ngakuin itu semua. Andi lebih berani daripada gue. Gue baru sadar. Emang dia yang lebih pantas buat lo daripada gue. Andi mau ngelamar lo, Ren. Sepulang dari Korea. Dia cuma pengen lo tahu. Kalau dia itu serius sama lo. Dan selama ini dia selalu ada di dekat lo, Ren. Gue tahu karena gue ngelihat. Dia enggak pernah ninggalin lo sama sekali. Gue cuma khawatir kalau lo tahu semuanya. Lo akan lebih sulit move on buat dia, Ren. Dan gue gak mau ngeliat lo tersiksa setiap hari. Makasih, Ki. Oh, udah ngasih tau gue yang sejujurnya. Semua orang bilang cinta bisa datang dan pergi. Tapi aku tidak harus datang. Karena aku tidak pernah pergi. Cintaku akan menjagamu selamanya. Abadi.